Bikin resah, monyet liar di Thailand akan ditahan. Kota Lopburi di Thailand Tengah, yang dikenal dengan populasi monyet liar yang terus bertambah, meluncurkan operasi besar pada Jumat, 24 Mei 2024. Langkah tersebut diambil setelah serangkaian konflik antara manusia dan monyet yang semakin sering terjadi. Otoritas setempat menggunakan buah-buahan tropis matang sebagai umpan dalam kandang yang telah dipasang di berbagai titik kota sejak awal minggu. Pada Jumat, 24 Mei 2024, beberapa monyet berhasil ditangkap setelah tertarik oleh buah rambutan. Dilansir dari Associated Press, tahap pertama dari rencana ini adalah menangkap monyet untuk kemudian diperiksa kesehatannya, disterilisasi, dan ditandai dengan tato untuk memastikan identifikasi yang akurat. Langkah ini diambil setelah serangkaian insiden di mana monyet menjadi semakin agresif, merampas makanan dari warga, dan bahkan menyebabkan cedera. Wali Kota Lopburi, Chamroen Salacheep, menyatakan bahwa meski monyet-monyet ini menarik wisatawan, mereka juga berdampak buruk pada ekonomi lokal. Menurutnya, setelah operasi ini selesai, pihaknya akan melakukan pembersihan besar-besaran dan mengecat seluruh kota untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.